terimalah persembahan Tari Pagar Pengantin yang akan dibawakan oleh Sanggar Tari Klamorisan. Beri tepuk tangan yang meriah.
Baik Bapak Ibu, akan segera kita mulai acara pada pagi menjelang siang ini. Daun salam di meja makan. Untuk bumbu masakan di hari ini, salam dan hormat kami haturkan untuk para tamu undangan yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, asatiz wal asatizat, hadir bersama kami di sini juga gurunda kami al-mukarram al-ustad al-hajj Salihin Hasibuan, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, akademisi, sindikia yang hadir tepat pada hari ini. Dan tentunya yang sangat berbahagia pada hari ini kedua mempelai kita, Ivan Triadi Ahli Madya, yang merupakan putra dari Bapak Faisal MD dan Ibu Elia, dengan Nyayu Rizka Yolan Sarjana Ekonomi, yang merupakan putri dari Bapak Kiai Agus Haji Muhammad Syafi'i Marzuki, dan Ibu Nyayu Nurmala Rina Rosari Almarhumah. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, beserta hidayahnya pada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita dapat hadir bersama-sama memenuhi undangan dari dua keluarga besar ini, resepsi pernikahan antara Yolan dan Ivan. Tepatnya pada hari ini, hari Minggu tanggal 8 Desember tahun 2019 di Gedung Al-Hijrah Islamic Convention Center Palembang. Selalu meragaikan salam dan tentunya kita aturkan pada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada pagi menjelang siang ini, alangkah indahnya kita awali, kita buka dengan sama-sama melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin berbahagia, kembali kami meminta keikhlasan hati para hadirin bersama agar kiranya dapat mengirimkan doa berupa surah Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita. Terkhusus kita hadiahkan kepada almarhumah Ibunda Nyayu Nurmala Rina Rosali almarhumah yang merupakan ibunda dari mempelai wanita Nyayu Rizka Yolan Sarjana Ekonomi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li khususan ila ruha Nyayu Nurmala Rina Rosali. Syaudillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal baik Bapak Ibu segera diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan mewakili dari tuan rumah. Dalam hal ini disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mat Amin, Sarjana Pendidikan Islam. Yang terhormat Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum zakar wa unsa wa ja'alnakum min su'uban wa qaba'ila lita'arafu. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis, annika sunnati faman ghaliba sunnati falaysa minni. Yang terhormat
Bapak-bapak, ibu-ibu yang barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bersama-sama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat hadir sekaligus memberikan doa restu kepada adindah kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amaliah kita pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salam dan salawat selalu kita hadiahkan kepada junjungan risalah umat, beliau pembawa syafaat di akhir zaman, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, semoga kita yang hadir di sini menjadi pengikut taat ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kami mewakili dari keluarga besar ayahandah kami Haji Syafi'i, tidak ada kata yang istimewa kecuali ucapan terima kasih kepada hadirin, hadirat, bapak, ibu, dan tamu undangan yang hadir pada hari ini. Kemudian dari itu pula, tidak ada kata yang istimewa dan sempurna di mata kami kecuali perasaan haru, bangga, dan bahagia. Karena pada hari ini kami dapat menyaksikan resepsi pernikahan adik kami, saudari Nyanyu Rizka Yolanda binti Haji Syafi'i dengan ibu bernama Haja Nurmalarina binti Haji Rozali, dengan saudara adinda Ipantriadi AMD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pasangan di depan kita ini satu pasangan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami keluarga besar dari Bapak Haji Syafi'i hari ini merasa bahagia, sekaligus merasa bangga, sekaligus merasa terharu. Di samping kebahagiaan kami, hadirin dan hadirat, tak kami dapat sampaikan nestapa sebulan yang lalu kami dilanda satu musibah. Karena ibu daripada adik kami ini yang bernama Nyanyu Haja Nurmala telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengampuni segala dosa beliau, sekaligus dapat menerima segala amalia ibadah beliau, sehingga almarhum patut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tempat yang selayaknya. Ibu bapak dan tamu undangan yang berbahagia, kami mohon bantuan doa kalau MC tadi telah menyampaikan bantuan doa, sekaligus kami meminta untuk kembali membacakan Al-Fatihah khusus hadiahnya kepada Ibu Haja Nurmalarina. Karena ibu bapak, sebelum kita membaca Fatihah, konsep acara sebulan sebelum pernikahan ini terjadi, beliau telah hulu hilir merancang bahkan mengkonsep acara ini. Sampai ajal beliau tiba, dia berpesan kepada keluarga, jikalau seandainya sehat, jikalau seandainya belum dicabut Tuhan, maka saya kepengen duduk di sampingnya jadilah, katanya. Itu. Sekali lagi, ibu bapak, sekali lagi kami mohon minta doa, ibu tegamal do'atillah wa li syafa'ati rasulillah hazihinnia wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin dan tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kami merasa bahagia, terharu, kami juga meminta maaf
selaku dari tuan rumah, jikalau di sana sini terdapat satu kesalahan baik sikap, penyediaan dan tempat kepada hadirin dan hadirat. Selanjutnya kami juga berpesan kepada Adinda Ariska Yolanda dengan Ipat Riyandi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan di tengah-tengah kita ini satu pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari itu juga ibu bapak hadirin dan tamu undangan, kami selaku keluarga tidak diizinkan pulang hadirin hadirat bapak ibu kecuali barangkali telah makan, mencicipi makanan yang telah kami sediakan. Selanjutnya kami berpesan kepada keluarga besar dari orang tua Ipan Riyadi AMD, kami menitipkan adik kami tersebut. Kalau secara umur barangkali beliau telah memenuhi syarat, secara pendidikan beliau adalah merupakan sarjana, namun di dalam urusan rumah tangga, di dalam urusan sosial, di dalam urusan bermasyarakat, beliau jauh panggang dari api. Maka jadikanlah adik kami ini sebagai keluarga di tengah-tengah keluarga beliau, sehingga tidak ada batas, tidak ada dinding, tidak ada sekat, bahwa adik kami ini benar-benar dianggap keluarga besar daripada keluarga besar saudara adik kami Ipan Triadi AMD. Barangkali inilah ibu bapak sekilas dari kata sambutan dari kami selaku keluarga. Sekali lagi kami memohon maaf jikalau sini terdapat satu kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia, kalau tadi kita mendengarkan sambutan mewakili tuan rumah, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan mewakili dari pihak besan dan sekaligus mewakili dari tamu undangan. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Haji Arkoni MDSIP. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati tentu keluarga besar besan kami, Kakanda Haji Sapei sekeluarga besar. Yang kami hormati para tamu undangan yang hadir pada hari ini, alhamdulillah hadir di tengah kita para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan ada anggota Dewan Kabupaten Banyuasin Adinda Darul Kutni sarjana ekonomi, ada Adinda Ari mantan DPR, ada Ustadz Kondang. Tad, kalau kau ceramah tad, aku ingat Dokter Dasat. Wah, itu gayanya sama dengan Ustadz kalau dia ceramah. Ustadz Solihin Hasibuan. Ada Ujudemi, ada Pak Karyono. Terima kasih banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sama kami hormati dan yang kami muliakan. Pertama-tama pada pagi hari ini, marilah kita semua tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan dan dilimpahkannya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam rangka memenuhi undangan sahibul hajat kita pada hari ini, Kakanda Haji Sapei sekeluarga besar dan Ananda Faisal sekeluarga besar, dalam rangka perayaan pernikahan anak keponakan kami Irfan dan Yolan. Bapak Ibu hadirin, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan langsung
apa yang disampaikan suara hati dari Kakanda Haji Sapei yang disampaikan oleh adinda kami Mat Amin, bahwa perhelatan akbar ini memang sudah direncanakan oleh keluarga kedua belah pihak jauh sebelumnya. Dan hari ini adalah hari H, tetapi dalam perjalanan proses sampai dengan hari ini, yang tanpa kita duga dan tanpa kita harapkan, terkecuali ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kami yang tercinta, istri dari Kakanda Haji Pek, kalau aku manggil ke Haji ini Haji Pek itulah, Haji Sapei, Ayunda Nyayu Nurmala, sebulan yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkonyo hari ini mohon maaf Bapak Ibu tamu undangan, jangan kaget kalau nyengok Kak Haji ini agak lesu. Beliau bukan sakit, tapi perasaannya baik yang agak kurang nyaman. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita semua pada hari ini sekaligus kita memberikan support, memberikan kebahagiaan kepada kedua mempelai dan juga kepada Kakanda Haji Sapei. Mudah-mudahan. Bapak Ibu hadirin, tadi adinda Mat Amin katanya nitip ke Yolan. Kami tidak nerima titipan. Kami tidak nyunian. Kami tidak nyunian. Kalau titipan itu kakek kamu ambil. Kami tidak nyunian, jangan diambil lagi manpajak kan. Dan insya Allah mudah-mudahan kami sekeluarga besar ini bersepakat bahwa siapapun dari manapun dia, kalau sudah menjadi bagian dari keluarga kita ini, kita jadikan keluarga nian. Tidak dijadikan sebagai menantu, dibuat sebagai anak. Oleh karena itu pada saatnya insya Allah apapun kekurangan, apapun kesalahan dari Yolan dapat kami maklumi dan dapat kami terima. Karena kami menganggap itu adalah bagian dari anak kami, adalah bagian dari keluarga kami. Kemudian selain daripada itu, Pak Jigopar, terima kasih. Selain daripada itu, hari ini melalui Ananda berdua ini adalah mempertautkan kedua keluarga besar. Kalau aku pribadi baik, aku tidak nyangko sebenarnya bahwa kalau aku dengan Kak Haji P ini hubungan baik kami lah lama, berkawan dekat akrab dengan Kak Haji P. Tak tahu-tahunya jadi menantu ponakan aku, anaknya ini jadi bebesanan dengan ponakan aku. Nah inilah cara-cara Tuhan mempersatukan kita ini. Artinya hubungan yang selama ini dekat dan akrab akan menjadi lebih tersatu lagi karena kedua ananda ini. Oleh karena itu Ipan dengan Yolan, tugas kalian ini berat. Berat karena kamu berdua ini menjadi jembatan penghubung antara kedua keluarga. Jadi kami titip, kami galo-galo ini yang hadir hari ini menyaksikan langsung rasa kebahagiaan kami, jagolah hubungan suami istri, keluarga, dan ini mohon maaf nama kedikit baik ini Pak Ustadz. Cuman ngejuk nasihat dikit baik, dikit tidak banyak, tapi ini penting. Kedua mempelai ini, Ipan dengan Yolan, jangan pernah membedakan mertua dan orang tua. Jangan pernah membedakan dulur dengan ipar. Jangan pernah. Itu baik konsepnya. Kalau ini kamu pegang teguh, insya Allah untuk hubungan kekeluargaan selamat dunia dan akhirat. Itu. Jangan beda-beda ke. Kalau ngenjuk mertua 10.000, ngenjuk orang tua 10.000. Tidak usah nak maling-malingan, Pan. Yolan juga sama itulah. Urusan duit ini, Yolanda, mohon maaf ya, karena inilah jadi cucung aku nih. Jangan nak marah kalau laki ngenjuk orang tuanya. Ya,
jangan nak marah. Karena kamu betino itu, kapan kamu nak marah terus, pasti kami budi ketulah. Karena kami lanang lebih lihai dari betino. Tak boleh dari depan, kami dari belakang, aja gitu. Nah itu, artinya bodoh kalau nak marah-marah. Tak usah marah, sebukaan baik. Ngomong, kak, kau jangan nak mudi-mudi ke, lemak sejujuran baik. Nah itu. Kau juga mak itu lapan. Jadi inilah sebagai saran baik dikit. Karena kami berasa bahagia kami pada hari ini mempersatukan kedua keluarga ini. Dan insya Allah Adinda Ahmad Amin, Kakanda Haji Pe, kami dengan hadirnya Ananda Yolanda di tengah keluarga kami ini merupakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena Ananda Yolanda ini membawa gerbong besar, membawa keluarga besar yang mempersatukan kita ini. Dan hari ini, yang hadir pada hari ini, seluruhnya kedua keluarga kita, keluarga besar kita. Saling jingok ila bahwa satu sama lain ini adalah keluarga dari pihak Kakanda Haji Pe dan keluarga besar dari Nanda Paisol. Jadi saling jingok ibai men ketemu di jalan, nah ini besan rupanya mak itu kira-kira kan. Nah yang terakhir, kami terima kasih pada hari ini, sudah diterima dengan baik, ditempatkan di tempat yang sangat terhormat, dan di penghujung acara ini kami jingok meja makanlah berjejer, pecaknya disuruh makan barangkali. Nah insya Allah kami akan menyantap santapan ini dengan senang hati, dan insya Allah semua ini menjadikan amal ibadah bagi keluarga besar Kakanda Haji Pe. Bapak Ibu hadirin, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya tutup, kami nak ngundang ini seluruh yang hadir, karena yang hadir ini bagian dari keluarga. Kita lah jadi keluarga besar. Kami nak ngundang tanggal 14 minggu depan, kami akan mengadakan acara di Dusun Peldas, ngunduh mantu kalau bahasa dusun kami itu. Saking kami ladasnya Kak Haji, kami nak ngadu ke acara pulau di dusun. Nah itu, kami harapkan kalau pacak jangan tak hadiru datang ke Dusun Peldas. Aman tak tahu tempatnya, kaget juga tahu aku, kaget kurewangi, kaget kunjuk, kaget kuajak. Pokoknya itu yang kami harapkan, jangan tak hadir. Ji, ke Peldas ji. Jadi inilah sebagai undangan resmi. Apabila undangan tertulis belum bisa diterima atau tidak sampai, undangan yang kami sampaikan ini merupakan undangan resmi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin pertemuan yang berbahagia. Kalau kita tadi sudah mendengarkan sambutan-sambutan baik, sambutan dari Tanah yang meriah. Persembahan Tari Kipas dari Sanggar Tari Glamorizam. Ayo lah, kita sapa dulu biar tidak tegang Bapak Ibu. Oke Mbak Yolan, gimana perasaan hatimu hari ini Mbak Yolan? Happy. Happy ya. Ya, tegang, berat mas. Happy tapi berat aja. Iya, dengar lagi dilepas. Yang penting bahagia ya. Oke baik, kalau udah adil kita tidak tanya sama yang pria. Oke, Mas Ipan, apa cak tegang nian itu? Begadang semalam. Iya. Gimana perasaanmu hari ini Mas Ipan? Alhamdulillah happy. Alhamdulillah. Senang sekali ya, tamu undangan banyak sampai 500, 700 lebih nih. Sampai 6.000 undangan sampai keluar sana lewat-lewat jalan, luar biasa. Mas Ipan, kita sebelumnya belum janjian ya, betul? Belum. Ada pertanyaan inti yang harus dijawab nih dengan cepat, dengan singkat. Ya, spontan dijawab. Siap ya? Siap. Oke. Tiga kata untuk Mbak Yolan. Cantik, baik, ramah. Wow, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Ini kita belum janjian ya. Ini spontan dari ungkapan isi hati ya. Cantik, baik, ramah. Oke, enggak adil kalau Mbak Yolan enggak ditanya juga nih. Mbak Yolan, tiga kata juga ya. Harus cepat jawab ya. Tiga kata untuk sang pangeranmu. Ganteng, baik. Cada ikhlas sih nyebut ganteng itu. Benar-benar. Ulangi, tiga kata untuk sang pangeranmu. Ganteng, baik, pengertian.
Ya Allah, so sweetnya. Ganteng, baik perhatian. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekali lagi. Cocok, luar biasa. Baik, Mbak Yolan sama Mas Ipan. Mas Ipan yang cool nian. Luar biasa. Tentunya kehadiran kalian berdua di atas panggung ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari kedua orang tua yang bisa mengantarkan kalian di sini. Terus juga tentunya para tamu undangan yang hadir di sini. Tanpa kalian sadari dan tanpa kalian minta, ketika para tamu undangan mulai masuk dari pintu utama dan duduk dengan rapinya, seraya mereka menadahkan kedua tangannya mendoakan kalian berdua agar kiranya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Mbak Yolan sama Mas Ipan, kita juga akan mendengarkan bersama bagaimana sih trik-trik dalam mengarungi rumah tangga itu. Bersama kita akan dengarkan bersama ceramah agama seputar hikmah pernikahan yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Solihin Hasibuan, Magister Pendidikan Islam. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tadi Adinda Mukti, mana Mukti tadi? Pembawa acara lah dibisiki oleh anak buah kamu tadi, kawan-kawan kamu. 5 menit baik Pak Ustadz katanya ceramah, 7 dengan doa. Hampir kena tangan kuda itu tadi. Baru kali ini aku dibisiki ceramah pernikahan 5 menit, langsung doa baik. Aku bilang, aku digawi, banyak gawi aku ini. Aku hari ini sebenarnya ada acara hari ini di istana hari ini. Pak Gopar, hari ini ada acara di istana. Ku tinggalkan galo KPI. Tapi aku memang enggak diundang di istana itu baik permasalahan kan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Almarhumah sudah pesan saya melalui istri. 4 bulan yang lewat. Jadi sebenarnya Yolan, aku ini banyak gawe lain. Tapi karena memang sudah pesan dari almarhumah, harus Ustadz Solihin Hasibuan yang ceramah. Biarpun singkat saya sampaikan pesan-pesan dengan kalian berdua. Mudah-mudahan rumah tangga kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Satu tadi sudah disampaikan oleh Kak Arkoni. Aku tinggal nambahi 2 lagi. Kalau kepengen rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, kiat yang pertama, suami istri harus ikhlas. Inilah landasannya semuanya. Kalau suami ikhlas, istri ikhlas karena Allah dan mencari ridha Allah, bahasa saya ikhlas ditambah ikhlas sama dengan al-ladas. Terus terang aja, kalau suaminya ikhlas, istrinya ikhlas, maka terhadap hidup itu ladas. Akhirnya sudah saya contohkan dengan istri saya. Saya bilang, aku kalau disuruh nyuci, lemaklah lomba lari. Akhirnya nyanyi kami ke Arkoni, kau yang mencuci, aku yang ngotori. Dijawabnya pula, abang yang mencari, aku yang ngabisi. Laju ku bilang. Kata masalah. Yang penting suami ikhlas, istri ikhlas, maka hidup itu akan lapang dan ladas. Banyak orang sekarang suami dengan istri seributan baik gawinya. Tadi kata Kak Arkoni, suami dapat duit, kadang-kadang disembunyikan pula untuk bininya. Bini masak, bininya pun berutuhan. Kalau suami tidak ikhlas, istri tidak ikhlas, maka yang terjadi adalah ribut antara suami dan istri. Kalau awal masih indah semuanya, tapi yang paling penting, kalau suami ikhlas, istri ikhlas, biarpun ada permasalahan, insya Allah bisa dilewati. Bahasa saya, biarpun seberat apa ombaknya datang, tapi insya Allah kapal tak oleng. Biar anjing menggonggong, yang penting anjing diikat. Biarkan saja. Lah, kalau anjingnya diikat, ngonggong biarkan baik. Nanti lama-lama habis dewe air liurnya itu. Tetangga mengganggu, kawan merayu. Banyak cobaan-cobaan rumah tangga Dindo. Atau Ananda berdua. Rumah tangga ini tidak mulus selama-lamanya.
pasti ada. Tapi kalau suami ikhlas, istri ikhlas mencari ridha Allah, maka pacar Allah lah yang membimbing kalian berdua insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa Pak Ustadz? Kalau ada orang menikah hanya karena cantik. Kata Rasulullah, cantik itu bertahan paling-paling 45 tahun. Kalau sudah ibu-ibu 70 tahun, kata orang Jakarta ngeri deh. Kata orang Palembang ngeriput. Tidak bisa bertahan. Siapa yang hanya nikah tujuannya hanya untuk harta, maka habis hartanya, habislah cintanya. Siapa yang menikah hanya karena kecantikan, hilang cantiknya, hilang pula cintanya. Siapa yang menikah hanya karena keturunan, maka habis pula bapaknya tak katik lagi, tinggallah bininya. Ada kawan saya kemarin, orangnya tinggi besar belagak di Jakarta, tapi bininya PKI. Coba Mukti kalau ada tisu. Tisu. Ada kawan saya orangnya tinggi besar belagak, bidinya PKI, pendek kecil hitam. Kubilang, ngapo kau galak berbini dengan istrimu itu? Ustaz, istri saya itu adalah anak tunggal. Bapaknya kaya, investasinya di mana-mana, aset banyak. Sekarang katanya sedang sakit-sakitan. Jadi Pak Ustaz, sudah 5 tahun sakit calon mertua saya dulu. Kalau mati katanya pasti nanti ngalir dengan kami semuanya. Subhanallah, nikah dia 10 tahun, tak mati-mati mertuanya. Dah alamatiku rugi kau sudah menghadapi PKI yang mah itu. Awak belaga, awak berduit, tapi karena tujuannya. Baiklah, terima kasih. Waduh, penghargaannya dengan aku sampai Kak Gopar. Ini gara-gara bini sedang berangkat ke Lampung, jadi tak katik lagi membawakan tadi sapu tangan ini. KPI, ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ikhlas karena Allah, maka kata Rasulullah, cari karena dasar agama. Menikah karena Allah, menikah karena dasar perintah agama, maka taribat yadaka, kalian akan beruntung. Amin ya rabbal. Woi, Bapak, kita sering bilang, budak itu tak terlalu cantik, tapi akhlaknya bagus. Coba lihat itu. Tapi sering pula kita mendengarkan, alangkah sayang budak itu. Awak cantik, tapi tak hati akhlaknya. Istilah saya, alangkah bagusnya bunga melati ditanam orang di taman sari. Aduhai cantik-cantiknya gadis kini, sayang sedikit tak pakai ngaji. Tapi insya Allah, kedua mempelai ini mudah-mudahan insya Allah sudah dididik nilai agama. Ananda berdua, biarlah kalian mungkin sekarang masih menghadapi kehidupan ini, tapi pasti kalian dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa saya Bapak Ibu, harta itu akan datang di balik agama. Pangkat itu akan datang di balik agama. Karena sesungguhnya kekayaan dan juga kedudukan seseorang akan datang di balik kebaikan akhlaknya. Masya Allah. Kalau sudah nikah ini nanti Yolan, kemudian juga Ivan, masya Allah, malam-malam 2:30 sudah sholat tahajud. Si Yolan menjadi makmum, si Ivan menjadi imam. Insya Allah bahagialah rumah tangganya. Ya Allah, tapi tidak tahulah kalau pengantin baru mah ini masih sempat sholat tahajud enggak? Kemarin ada yang telepon saya, Ustaz Asibuan, yo, itu sebenarnya sholat duha itu. Sholat duha itu katanya pakai kunut enggak? Saya bilang tak katik kunut, sholat duha. Ngapo? Ngapo menantu aku katanya kemarin, menantu yang baru itu, dia sholat duha tapi pakai kunut. Ternyata Buddha itu subuh kesiangan. Begitulah namanya pengantin anyar. Yang kedua, karena waktu terbatas, biar rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, di samping yang sampaikan tadi adalah saling insya Allah menghargai. Haruslah kalian berdua saling memahami. Amin ya Rabbal. Sekarang yang disampaikan oleh Ipan, Ananda, Yolan, itu yang disampaikan itu luar, itu belum asli. Orang kalau masih pacaran belum asli semuanya, tapi kalau sudah menikah akan kelihatan aslinya. Apa dia tukang tidur? Apa tukang malas? Apa tukang marah? Akan kelihatan aslinya. Maka yang paling penting Ananda berdua,
sebelum saya tutup dengan ceramah ini yang terakhir, maka haruslah suami istri itu saling terbuka. Aku ini pengalaman. Kalau kalian masih dekat Tanjung Lago, Palembang dengan Paldas. Saya ini Medan, Palembang. Jauh nian Kak Gopar, kita ini agak mirip-mirip lah. Orang-orang Sulawesi, orang-orang Bugis dengan orang Medan. Sama dengan orang Komering. Orang Komering cuma takut baik dengan orang Medan. Karena orang Medan ada marga sinaga. Orang Komering cuma ada ular sawo. Kapan salaman, kata orang Medan, sinaga. Kata orang Komering, langsung bilang, ular sawo, kumakan kau mati kau, katanya kan. Bapak Ibu, ananda berdua, adat pasti berbeda. Bahasa berbeda. Tapi kalau sudah suami istri saling insya Allah terbuka, maka tidak ada yang sulit. Semoga insya Allah segera kalian saling mengenal. Amin. Setelah saling mengenal, kalian saling akan memahami. Kenapa Pak Ustadz? Setiap orang berbeda seleranya. Seleranya Yolan belum tentu sama dengan Ipan. Aku ini mohon maaf, dulu pertama kali nikah dengan istri saya. Istri saya dikit-dikit orang Palembang, maka selalu dikit pempek dengan cuko. Saya sampai sekarang masih trauma dengan pempek dan cuko. Pernah sekali makan pempek dengan cuko, hilang gigi kusiko. Sampai sekarang belum pernah saya, Pak Aryono, jari-jari pempek. Tapi kalau datang di depan mata, kuguyuri juga, itu baik permasalahan. Tapi orang Medan, kapan makan, dikit-dikit nah daun ubi tumbuk. Istri saya sampai sekarang belum galak makan itu. Tapi saya kalau sayurnya daun ubi tumbuk, bohoji. Ada kejadian di Muara ini. Kata lakinya, dek, tolong katanya ambilkan, belikan daun ubi kayu. Tumbuk dulu. Akulah lama belum punya katanya makan katanya dengan daun ubi tumbuk. Akhirnya dibeli, ditumbuk oleh bininya. Kata bininya, mak mano ini bang, cak kotoran kuda ini katanya. Tidak lama kata bininya, bang kita beli tempoya dulu ke pasar. Akhirnya berangkatlah mereka ke pasar. Beli tempoya dengan lakinya. Sudah beli tempoya, kata lakinya, mak mana ini dek, cak kotoran kau pula ini katanya kan. Akhirnya kata bininya, sudahlah bang, jangan saling ngejek diantara kita, kita campur saja tempoya ini dengan daun ubi tumbuk. Dimasaklah oleh bininya daun ubi tumbuk dengan tempoya. Subhanallah, makan dua-duanya bersama-sama. 2 menit habis itu keringatan, ditambah 5 menit habis itu pingsan dua-duanya. Apa maksudnya ini? Enak untuk suami, belum tentu cocok untuk istri. Suka oleh sang istri, belum tentu akur untuk suami. Maka mulai malam hari ini, sambil kalian berbulan madu, ambil kertas, ambil pena. Mano sebenarnya tujuan hidup kita? Apa rahasia diantara kita? Apa kesamaan diantara kita? Dan apa target hidup kita? Ada keterbukaan bagaimana sifat suami dan sifat istri. Kalau itu sudah terbuka, kata Kak Arkoli tadi, itulah nikmat hidup. Kata masalah pak, kita ini kapanlah suami tak ngerti dengan laki, laki tak galak ngerti dengan si istri, itu yang membuat permasalahan. Mudah-mudahan insya Allah cepat lambat kalian berdua saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, insya Allah akan saling memahami. Kalau sudah saling memahami, akan saling memaklumi. Baru kemarin aku ceramah di dekat Prabu Muli. Ada ibu-ibu mulai saya ceramah, mempelototi saya. Orang semuanya mendengarkan dia mempelototi. Akhirnya saya agak kecewa melihat ibu itu. Apa salahku? Habis ceramah saya panggil ketua apa pembawa acara. Saya bilang apa salah saya dengan ibu itu? Dia sinis dengan saya. Apa ada WA yang tak dijawab? Kapan ngomong pembawa acara? Ustadz Hasibuan, dia bukan tak suka dengan Pak Ustadz. Memang ibu itu katanya agak kurang pendengaran. Oh budek mama itu. Pahamlah aku. Oh dia bukan marah dengan saya. Bukan tak simpati. Bukan dia tak suka. Tapi memang yang kurang pendengarannya. Begitulah Adinda Ipan. Kau sewaktu-waktu pasti akan ada terjadi begitu. Ya, Yolan juga begitu. Ngapu ngamuk terus lakiku ini. Ternyata ada masalah. Mudah-mudahan insya Allah pernikahan kalian dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya tutup dengan pantun. Karena pembawa acara sudah mau foto-foto. Kemudian masih ada joget yang terakhir.
namanya adalah joget sendok dan garpu. Mudah-mudahan insya Allah pernikahan kalian diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sumur di dadang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kita semua masih panjang, kita akan diundang marhaba tahun yang akan datang. Akor tak kira-kira? Amin dulu. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kita masih panjang, akan diundang marhaba tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal. Ipan, anak cukup siko. Yang penting adiknya kau perbanyak. Kukira main itu, kira-kira enggak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Soleh Nasibuan MPDI yang telah menyampaikan tausiah seputar hikmah pernikahan. Bapak Ibu hadirin patemu dan yang berbahagia, kita telah di penghujung acara. Untuk itu mari kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengadakan kedua tangan kita agar kiranya acara ini penuh dengan keberkahan. Bagi yang beragama Islam, doa akan diimami oleh yang terhormat Bapak Haji Demiati Mahasar. Yang terhormat Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin sekalian, mari sejenak kita mengadakan jari dan jemari kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua mempelai yang kita saksikan akad nikahnya pada hari ini akan selalu dapat bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat doa dan permohonan kita bersama. Untuk lebih afdolnya doa kita, mari kita awali dengan sama-sama membacakan umul kitab suratul Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan raziqin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-ahlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tirkiyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha ya Allah salghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafarta wa la aynan illa satarta wa la hamman illa farajata wa la daynan illa qadayta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridun wa lana fiha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihidayatil muslimin. Allahumma hdina bihidayatis salihin. Allahumma hdina bihidayatil khalis mukhlisin. Allahumma hdina bihidayatil muttaqin ila Ifan wa Yolanda. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya adzi ya ghafar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Haji Demiati Mahasar yang telah mengimami doa pada acara resepsi kali ini. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah segera mengijabah niat tulus dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin bertemu dan berbahagia dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara resepsi pernikahan pada hari ini. Resepsi pernikahan antara Nyayu Rizka Yolan Sarjana Ekonomi yang merupakan putri dari Bapak Kiai Agus Haji Muhammad Syafi'i Marzuki dan Ibu Nyayu Nurmalarin Rozali Almarhumah dengan Ivan Triadi Ahli Madya yang merupakan putra dari Bapak Faisal MD dan Ibu Elia. Tepatnya pada hari ini, hari Ahad tanggal 8 Desember 2019 di Gedung Al-Hijrah Islamic Convention Center Palembang. Untuk itu, marilah kita tutup acara resepsi pada hari ini dengan sama-sama melafalkan lafal Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami selaku membawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan tentunya kita kepada Allah sama-sama mohon ampun. Sungai Musih airnya jernih, tempat orang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah, sudilah untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat diberi momongan.